Assalamualaikum, jumpa lagi kita di channel Coklat Ketat. Kali ni Pak Su nak masak kerabu pucuk paku. Pak Su punya style, jom. Sebelum kita masak, Pak Su nak ajak jalan-jalan di Pasar Tani UTC Kuantan. Macam pasar-pasar biasa juga, cuma kat sini kami boleh dapatkan semua bahan untuk masak kerabu pucuk paku. Bahan-bahan untuk kita masak kerabu pucuk paku dah pun cukup. Sekarang ni kita nak panggang ikan selayang. Kalau nak guna ikan lain pun boleh, ikut kesesuaian masing-masing. Bahan lain kita perlukan kelapa parut dan juga kita perlukan limau nipis, cili dan juga bawang sebenarnya. Dan ini adalah dia pelakonan utama, ada pelakon utama, bahan utama itu pucuk paku. Pucuk paku kita kena potong halus dan kita kena celur dan kita masukkan dia dalam air sejuk. Ikan yang kita panggang tadi kita ambil isinya dan kita tumbuk. Dan ini yang saya cakap tadi, iaitu bawang. Dan seterusnya kita sangai kelapa parut yang kita beli. Saya beli yang warna putih, macam nak buat kuih macam tu kan, warna nampak cantik sikit. Tapi tak ada apa pun, kalau nak beli yang biasa pun okey je. Seterusnya saya masukkan bawang. Bila dah nampak keperangan kelapa tadi, kita masukkan isi ikan yang telah pun ditumbuk tadi tu. Isi ikan yang kita panggang, kita tumbuk dan kita masukkan dalam ni dan kita sangai sekali bersama dengan kelapa parut. Bila kelapa dan juga isi ikan dulu nampak kering sikit, kita masukkan pula pucuk paku yang telah kita celur tadi tu. Kemudian kita gaulkan sekata bahan-bahan yang telah dimasukkan dalam kuali ni, kelapa, ikan, bawang dan juga daun apa ni, pucuk paku. Seterusnya bila dah nampak dah sebati sikit, kita akan buat peringkat seterusnya, iaitu kita nak masukkan asam dia, iaitu kita perah limau nipis secukupnya. Kalau yang suka lebih masam dia kena letak banyak, yang biasa okey, ikut sekadar yang mampu. Dan kemudian kita masukkan cili dan siap. Dan puan-puan, inilah dia hasilnya kerabu pucuk paku yang Pak Su buat. Ini style Pak Su. Kalau nak cuba boleh cuba, insyaAllah yang pastinya sedap. Okey, kita jumpa lain dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.